Pastinya yang terutama saya diberi kesehatan dan pastinya pengen cepat punya momongan. Bayangkara Football Club atau yang disingkat Bayangkara FC adalah tim sepak bola Indonesia yang berbasis di Jakarta Selatan dan dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Klub ini menjadi salah satu pemegang rekor pergantian nama terbanyak. Tak tanggung-tanggung, klub ini tercatat sudah 7 kali berganti nama. Bahkan nama Bayangkara FC pun kini sudah berganti menjadi Bayangkara Solo FC yang resmi digunakan sejak November 2020 hingga sekarang. Nah, di balik nama Bayangkara FC yang kini sedang bersinar, tentu ada ya support system pribadi dari para pemainnya. Kalian penasaran siapa saja mereka? Langsung saja yuk. Berikut ini adalah 10 pasangan pemain Bayangkara FC. Evan Dimas. Evan Dimas Darmono adalah salah satu pemain Bayangkara FC yang memegang posisi gelandang. Berkat kepiawaiannya di lapangan hijau, ia disebut-sebut sebagai pemain termahal Bayangkara FC. Nah, soal asmara, kalian harus mengelus dada nih guys. Pasalnya, lelaki kelahiran 13 Maret 1995 ini sudah menjadi suami orang. Wanita yang menjadi istrinya bernama Dewi Zahra. Seorang wanita cantik berhijab ini diketahui sudah berpacaran dengan sang bintang lapangan hijau sejak Desember 2018 dan menggelar pernikahan pada 22 Februari 2020 kemarin. Memiliki wajah cantik dan teduh, diketahui istri Evan Dimas ini berprofesi sebagai MUA. Wah, bening banget ya guys, kayak model profesional gitu. Putu Gede. Putu Gede Joni Antara atau yang akrab disapa Putu Gede adalah pria kelahiran 7 Juni 1995 yang juga menjadi salah satu member Bayangkara FC yang memegang posisi sebagai bek. Jogan yang satu ini juga sudah sold out nih guys, yang menikah dengan wanita cantik bernama Nika Dek Harisayanti. Sebuah fun fact, keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 10 tahun. Wow, lama juga ya. Hubungannya ini bermula sejak keduanya masih duduk di bangku SMP. Walau sempat menjalani hubungan jarak jauh alias LDR, ternyata keduanya berhasil melewati masa-masa berat itu dan menikah pada September 2019 lalu. Wah, definisi menjaga jodoh sendiri ya guys. Andik Firmansyah. Andik Firmansyah adalah salah seorang pesepak bola yang turut bergabung dengan Bayangkara FC pada posisi gelandang. Nah, soal pasangan, pria kelahiran 23 November 1991 ini sudah menikah dengan wanita cantik penggemar Vespa. Wow. Wanita tersebut adalah Silva Anggun yang dinikahinya pada 21 Juni 2020 lalu. Dari akun Instagram pribadinya bisa dilihat kalau dirinya bukanlah wanita biasa, melainkan seorang selebgram yang aktif mengunggah berbagai momen, termasuk momen bersama sang suami, Andik Firmansyah. Wah, semoga bahagia dan langgeng selalu ya mas dan mbaknya. Awan Seto Raharjo. Awan Seto Raharjo adalah seorang bintang sepak bola muda kelahiran 20 Maret 1997. Kini ia turut bergabung dengan Bayangkara FC sebagai penjaga gawang atau kiper. Nah, soal pasangan, pria satu ini sudah menikah dengan wanita pujaan hatinya yang bernama Amalia Rahmi Febriani. Keduanya melangsungkan pernikahan pada 8 Agustus 2020 kemarin. Meski menikah di tengah keterbatasan karena pandemi, namun keduanya mengaku tetap berbahagia. Dengan pernikahannya ini, mereka mengaku semakin termotivasi untuk menjalani hidup satu sama lain. So sweet juga ya guys. Indra Kaffi. Indra Kaffi Ardiasa adalah salah satu member Bayangkara FC yang lahir pada 5 Oktober 1986. Pemegang posisi bek ini juga sudah melabuhkan hatinya pada seorang wanita cantik bernama Fraya Inaya. Uniknya nih, pasangan ini sama-sama berprofesi sebagai polisi. Wah.
Sang istri sendiri kini bertugas di Kesatuan Misi Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Kesatuan Afrika di Darfur atau yang disingkat UNAMID. Dengan tugasnya ini, Fraya sering dikirim ke luar negeri. Kini keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak yang lucu-lucu. Wah, salah satu couple goals Polri nih. Jajang Mulyana. Jajang Mulyana adalah salah satu bek tangguh Bayangkara FC yang juga pernah memegang posisi striker. Pria kelahiran 23 Oktober 1988 ini sudah menikah dengan wanita bernama Najla Anwar Sadat pada tahun 2019 lalu. Namun kabar kurang baik pernah menimpa keluarga ini. Anaknya yang masih bayi bernama Nurdain Benzema Mulyana meninggal dunia karena sakit. Keduanya pun memilih menghibur diri dan berbagai kegiatan seperti memelihara ikan cupang dan memelihara bunga-bunga. Yang semangat ya bang, semoga segera diberi momongan lagi. Amin. Ruben Sanadi. Ruben Karel Sanadi atau yang akrab disapa Ruben Sanadi adalah pemain Bayangkara FC, kelahiran Biak Numfor, Papua pada 8 Januari 1987 dengan posisi bek. Pada tahun 2014 lalu, bintang lapangan hijau ini menikah dengan pujaan hatinya, Natasha Sarah Rohman. Keduanya bertemu ketika Ruben menjalani diklat di Ragunan, Jakarta. Bersamaan, Natasha pada saat itu juga menjadi atlet lari gawang DKI Jakarta. Karena memiliki istri seorang atlet, keduanya tentu bisa saling mengerti tentang kesibukan masing-masing. Wah, kalau pasangan atlet gini, anaknya nanti bakal jadi atlet hebat juga tuh. Lee Yujun. Lee Yujun adalah pemain bola profesional Indonesia yang turut bergabung membela Bayangkara FC. Pria kelahiran Seoul, Korea Selatan pada 26 September 1989 ini sudah menikah dengan seorang wanita asal Indonesia bernama Shanaz Nadia. Pasangan ini termasuk salah satu pasangan sepak bola yang romantis jika dilihat dari Instagram pribadi mereka. Salah satu contohnya yakni saat perayaan anniversary keduanya. Pada postingan Lee Yujun, ia memberikan caption yang sangat menyentuh. Ia mengaku dilema karena harus meninggalkan sang istri di hari bersejarahnya karena harus bertanding di lapangan hijau. Duh, bikin jiwa jomblo pada meronta-ronta nih. Muhammad Hargianto. Selanjutnya ada Muhammad Hargianto yang memegang posisi gelandang Bayangkara FC. Pria kelahiran Jakarta 24 Juli 1996 ini juga menjadi member timnas U19 dengan posisi yang sama. Nah, soal hubungan, pria ini sudah menikah dengan wanita bernama Maureen Gania. Keduanya diketahui sudah menjalin hubungan sejak lama, yakni di tahun 2014 dan menikah pada tahun 2019. Pasangan ini juga termasuk couple goals loh, soalnya selalu membagikan kebersamaan, khususnya ketika pandemi ini. Meski garang di lapangan, Bang Hargi jago romantis juga ya guys. Hansa Muyama. Hansa Muyama Pranata atau yang akrab disapa Hansa Muyama adalah pria kelahiran Mojokerto 16 Januari 1995 yang memegang posisi bek Bayangkara FC. Dulunya Hansa Muyama pernah bermain di klub Persebaya Surabaya. Ketelatenannya di lapangan hijau juga tak lain adalah berkat support dan doa Zerlinda Gita Anggraeni, sang istri yang dinikahinya pada Februari 2019 lalu. Kini pasangan ini sedang berbahagia atas kehadiran putri cantiknya yang diberi nama Kansa Kireinako Savira yang lahir pada 6 Desember 2020 lalu. Sang istri mengaku arti nama dari sang anak yakni perempuan baik yang cantik dan bersinar terang. Masya Allah, nama yang sangat indah ya guys. Nah ngomong-ngomong, siapa nih guys couple favorit kalian dari klub Bayangkara ini? Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Thank you, bed lovers.